Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap hari kita datang dengan membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak tahu apa yang harus kami sampaikan, bahkan apa yang harus kami pikirkan Tuhan tentang Engkau. Namun sesungguhnya tangan kuat Tuhan tidak terlalu Tuhan sukar untuk menolong kami. Hanya yang Engkau cari adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Mari kita mau menyembah Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Ajar kami untuk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, agar kami tidak menajiskan penyembahan kami Tuhan dengan mencuri kemuliaan-Mu. Kami mau menikmati-Mu Tuhan, sebab Engkau yang atas Kalvari.
Sebab engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab engkau yang ku Ya Rabbal Allah, ya Rabbal Allah, biarlah rahmatmu tercurah atas kami. Kau telah yang menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Oh, kaulah Tuhan, kaulah Raja, kau yang mulia dan berkuasa. Segala cita-cita masa depan kami, kami arahkan hanya padamu Tuhan. Oh, mari kita bawa penyembahan kita satu menit di hadapan Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan. Syarabalabaya rabalabalabaya rabal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 ab
Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan intinya kami bersyukur kepada-Mu, terima berkat-berkat yang spesial daripada-Mu Tuhan. Kau yang menuntun kami Tuhan, masuk ke dalam Tuhan, sungai air kehidupan-Mu. Terima kasih Lord Jesus. Thank you so much Lord Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami terima segala berkat-berkat yang daripada. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu, biarlah segala penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan selama-lamanya. Menyenangkan hati Tuhan.
lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerahmu. Di renungan hati ini Tuhan, kata dan perbuatanku di setiap rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendakku. Menyenangkan hati Tuhan itulah melebihi segala-galanya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menerima sabda firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Urapan baru, sukacita yang baru, pengenalan akan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu yang spesial dalam kehidupan kami. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pemahaman, pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, itu Tuhan Engkau turunkan bagi kami. Kami tidak mau main-main Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeskiel 47 ayat 9 berkata, everything shall live wherever the river come. Amin. Segala sesuatu akan menjadi hidup. Kemanapun sungai itu mengalir, kemanapun sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita pelajari kemarin adalah bagaimana bait suci yang baru, yang diukur dengan hasta dan satu tapak tangan yang baru, saudara. Artinya apa yang Tuhan perbuat, He is renewing our life. Dia memperbaharui bait sucinya. Dan bait sucinya yang baru mengalirkan air sungai kehidupan. Everything shall live wherever the river comes. Wherever the water flows, wherever the river goes. Dalam Yeskiel 47 hingga 9. Yeskiel menerima sebuah penglihatan sekali lagi tentang sungai yang mengalir dari bait suci. Diperlihatkan kepadanya bahwa air mengalir awalnya setapak, selutut, sepaha, sepinggang, kemudian sampai menenggelamkan seluruhnya. What does it mean? Sungai yang mengalir keluar dari bait suci itu berbicara tentang overflowing the Spirit of God. Pagi hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menganugerahkan kepada kita roh-Nya yang kudus.
Sebuah perjanjian baru, perjanjian yang kekal, yang menggantikan perjanjian lama yang sudah menjadi tua. Digantikan dengan sebuah perjanjian yang baru. Ada sebuah janji bait suci yang baru, zaman yang baru, ada sebuah janji bahwa di bait suci yang baru, itu air sungai mengalir, meluap, overflowing, kemanapun dia pergi dan berada. Di tempat dia mana, di mana ia mengalirkan airnya, di situ akan ada pertumbuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah orang yang datang dan lapar dan haus akan Tuhan, pasti dia akan bertumbuh, saudara. Pagi hari ini saya menyembah dengan rasa haus dan lapar. Tuhan, jangan biarkan kami tidak bertumbuh. Sebab firman Tuhan yang kita dengarkan itu adalah benih. Kemanapun firman Tuhan itu Tuhan taburkan. Dan jika Roh Kudus ada di sana, dia pasti akan menjadikan benih itu menghasilkan buah dan buah yang melimpah. Saudaraku, Hezkiel melihat satu penglihatan tentang air sungai yang mengalir dari bait suci. Mengalir begitu luar biasa dan memberi dampak di sekeliling tempat di mana ia mengalirkan air. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, the overflowing spirit of God, itu akan pasti memberi dampak dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ketika kita berdoa, saudara, kita jangan main-main. Di sana ada kuasa Roh Kudus, di sana ada hadirat Tuhan mengubahkan. Hadirat Tuhan itu memberikan kehidupan, memberikan zoe, zoe atau benih hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemanapun engkau pergi, sungai kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita. Mengalir seperti sungai yang tidak pernah akan kering. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul pada pagi hari ini adalah Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Dulunya engkau dan saya sudah mati. Tetapi ketika roh itu ada di dalam kehidupan kita, yang sudah mati itu akan dihidupkan kembali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kristus menyelamatkan dan menghidupkan. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeskiel 44 hingga 48, dari yang kemarin yang sudah kita pelajari, saudaraku yang diberkati, dari Yeskiel 39, 40, 41, 42, 43, berbicara tentang penglihatan tentang zaman yang baru, penglihatan tentang bait suci yang baru, saudara. Dan kemudian kelanjutan dari firman Tuhan di Yeskiel 44 berkata tentang pintu gerbang timur yang tertutup. Lalu kemudian secara detail, saudara, petunjuk-petunjuk mengenai kebaktian dan imam-imam. Pasal 45 berbicara tentang persembahan khusus bagian kota atau bagian raja. Lalu ada tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda halnya dengan bait suci yang lama. Di bait suci yang lama itu berbicara soal imam-imam dan imam. Tetapi di bait suci yang baru, Tuhan berbicara tentang ada imam, ada tugas umat Tuhan, dan ada tanggung jawab raja. Ini berbicara tentang bagaimana tugas umat Tuhan dan tanggung jawab imam dan tanggung jawab raja di sekitar bait suci yang baru. Saudaraku yang diberkati, sebab firman Tuhan katakan, kamulah imamat yang rajani, bukan sekedar bangsa yang memiliki keimamatan, bukan sekedar bangsa yang memiliki hak-hak untuk mengadakan ibadah, tetapi bangsa yang imamat dan rajani, yang punya otoritas, yang punya dengan kuasa. Saudara, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja berbicara tentang keimamatan yang rajani. Saudara, kemudian di dalam pasal 45 hingga pasal yang ke-46 berbicara tentang persembahan dalam hari-hari raya. Dan tempat memasak korban-korban itu semua sudah diatur, saudara. Di bait suci yang baru, Tuhan menata kembali bagaimana pola beribadah yang diperlihatkan kepada Yeskiel. Dan pola ibadah yang Tuhan bukakan kepada Yeskiel itu adalah pola ibadah
yang menubuatkan tentang Kristus Yesus. Pada pasal yang ke-47 berbicara tentang sungai yang keluar dari bait suci. Tidak ada satupun bait suci yang mengalirkan sungai, saudara. Tetapi di dalam visionnya Yeskiel, bait suci ini mengeluarkan air, mengeluarkan sungai. Pada pasal yang ke-47 kemudian dijelaskan tentang batas-batas tanah Israel. Dari batas-batas tanah Israel ini berbicara tentang pembagian tanah Israel. Pada pasal yang ke-48 berbicara tentang kota yang kudus. Kenapa dijelaskan tentang batas-batas tanah Israel? Sebab ketika dijelaskan tentang batas-batas tanah Israel, dijelaskan juga tentang bagaimana pembagian tanah Israel. Artinya, saudara, ke-12 suku ini tetap dihitung sebagai suku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian adalah salah satu suku, yaitu suku Lewi, mendapatkan warisan yang tidak bisa mereka berikan kepada siapapun. Dan suku Lewi ini adalah suku yang melayani Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jelas ketika dia memberikan janjinya, dia membagi-bagi warisannya secara tepat kepada suku bangsa pilihannya. Dia tidak pernah meninggalkan Israel. Hanya dia menegur. Saudara, kalau ibarat kata seorang ayah menegur anaknya, ayah yang baik menegur anaknya bukan dengan tujuan untuk membinasakan anaknya, tetapi untuk seketika lamanya dia justru menginginkan anak ini tidak jatuh lebih jauh lagi, tetapi untuk membawa pada kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Tuhan yang setiap hari mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ingat, sekali Tuhan menegur, alasannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara? Ketika dia bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, dia berencana untuk membagi-bagi harta warisan. Tuhan tidak pernah memberikan planning untuk rancangan kecelakaan. Tidak ada parents yang baik yang setelah menegur anaknya kemudian membuang dia untuk selama-lamanya. Tetapi seorang parents yang baik hanya sekedar tek, hukum, angkat kaki satu, ya. Jangan engkau melakukan ini dan itu. Tujuannya untuk mengalami pertobatan. Dan anak-anak yang dididik dengan disiplin, dia pasti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Yehezkiel 47 berbicara tentang sungai yang keluar dari bait suci. Ada juga di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak selama-lamanya dia akan membuang, tidak selama-lamanya dia akan meninggalkan. Tetapi justru setelah mereka mampu mengenali kekudusan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan, jerah dengan semua pelanggaran mereka, dibuat Tuhan bertobat, berhasil, dan beruntung. Kemudian mereka mendapatkan warisan. Luar biasa ya, saudara. Beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa The Coronation Day, di mana tahun pengesahan Pangeran Charles menjadi Raja Inggris. Saudara, kisah tentang Raja Inggris ini menarik karena Inggris merupakan salah satu kerajaan yang masih ada sampai hari ini, yang masih memiliki warisan kehidupan monarki, ya, tentang warisan kehidupan kerajaan yang terus dipelihara secara konsisten, merupakan kerajaan yang luar biasa dikenal di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa Pangeran Charles ini dulu dia adalah pangeran yang membuat sebuah kesalahan. Pernah seketika dia sebagai putra mahkota, dia punya otoritas untuk menjadi calon raja, pernah dicabut karena dia melakukan kesalahan dalam pernikahannya. Seiring berjalan dengan waktu, kemudian ya Ratu Elizabeth kemudian di akhir masa kehidupannya, dia kembali mengembalikan kedudukan kepada Pangeran Charles sebagai calon raja. Dan kemudian kedudukan itu dipulihkan dan hingga hari ini kedudukannya sebagai raja itu kemudian dimahkotai. Dia mendapatkan otoritas sebagai raja dari Inggris. Saudara, ketika dia mendapatkan sanksi hukuman dari Ratu Elizabeth, saudara, itulah yang ketika
Seorang putra mahkota itu untuk menuju kepada kerajaan sebagai seorang raja itu tidak mudah. Banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Kemudian dia dididik untuk melakukan apa yang benar bagi kerajaannya. Kemudian setelah dia melewati masa-masa dia mengalami pemulihan, diampuni, dan kemudian kedudukannya dipulihkan sebagai calon raja. Kurang lebih seperti itu, saudara, tentang bangsa Israel yang jatuh jauh daripada Tuhan. Tapi tujuan utama adalah Tuhan ingin mendudukkan kembali dia sebagai pangerannya Tuhan. Sebab Israel artinya pangerannya Allah. Dia ingin mengembalikan otoritas, bahkan warisan itu dipulihkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dikatakan bahwa tanah ini harus kamu bagi-bagi menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membaginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Saudaraku, kamu harus membaginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap seperti orang Israel asli. Orang-orang asing itu berbicara tentang saudara dan saya. Orang-orang yang bukan dari bilangan kaum Yahudi, tetapi yang percaya kepada Tuhan, yang mengambil bagian di dalam keimamatan yang rajani dari bangsa Israel, kitalah orang-orang yang mendapatkan hak warisan yang sama dengan bangsa Yahudi yang asli. Yaitu orang-orang yang dicangkokkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang kemudian percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang asing yang kemudian diterima di dalam hak warisan. Dan sebab itu jangan kita main-main, saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena kita menerima sebagai ahli waris kerajaan. Yeskel 48, saya mencatat di ayat 11 dikatakan, inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku, dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Jadi saudaraku, di pasal 48 ini dikisahkan juga tentang hak-hak yang warisan yang diperoleh oleh imam Lewi. Kemudian diingatkan ada bagian-bagian imam yang dikuduskan, khususnya Bani Sadok. Bani Sadok itu dikenal sebagai orang yang memelihara kewajibannya, setia dan taat kepada Tuhan, dan tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ayat 35, kita lompat ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ atau Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, sekeliling kota itu adalah 8.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Berbicara tentang bahwa ketika Yesus lahir, dia ada di situ. Dan dia ada di baitnya yang kudus. Saudara, di pasal 47, let's say, go back to verse 47, di firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Sekali lagi tentang tali pengukur. Tali pengukur itu mengukur 1.000 hasta. Menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Step pertama sampai pergelangan kaki. Di pergelangan kaki, badan masih bisa bergerak, saudara. Masih bebas. Jadi kalau pengurapan kita masih sedikit, masih sebatas ada di pergelangan kaki kita, saudara,
itu berbicara soal bagaimana pengurapan Tuhan itu masih ada di level yang belum memenuhi kehidupan kita. Air yang mengalir di Bait Suci itu berbicara soal Roh Kudus, berbicara soal pengurapan. Saudaraku, ketika Yehezkiel masuk ke dalam air, air masih di sepergelangan kaki, saudara. Berbicara tentang aktivitas, kalau air masih di kaki, tubuh kita ke atas itu masih bisa bergerak, masih bisa bebas bergerak. Urapan yang belum penuh, masih semata kaki, itu membuat kita masih bisa ke sana, kemari, kompromi, dan lain sebagainya, melawan perintah Tuhan. Kita perlu masuk ke the deeper, ya, sungai yang lebih dalam lagi. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku 3 kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pengurapan itu sudah sampai di pinggang, berarti aktivitas kita itu mulai tidak bebas. Roh itu mulai menuntun kita pada kedalaman. Kita mulai susah bergerak. Ketika kita mulai susah bergerak, roh itu yang menuntun pada kehendaknya Tuhan. Saudaraku, ketika kita masih di level pergelangan kaki, wah, kita masih suka melawan, masih suka seenaknya. Tapi mari masuk lebih dalam lagi, yaitu di level sepinggang. Artinya tinggal tangan kita bekerja, kaki kita itu udah nurut aja sama Tuhan. Dan kita mulai berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya memimpinku. Tapi tangan ini masih bebas, masih bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melangkah deeper, lebih dalam lagi dengan Roh Kudus. Di ayat yang ke-4 dikatakan sampai ke pinggang. Ayat yang ke-5, sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudaraku, ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang sudah menenggelamkan kita. Kenapa harus tenggelam? Sebab Yohanes 15, saudara, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, engkau akan menerima segala sesuatu yang kau doakan. Saudara, bukan cuma sepergelangan kaki, bukan cuma sampai di pinggul, tetapi sampai menenggelamkan sehingga kalau kita tenggelam itu lebih mudah untuk berenang. Dan biarlah sungai membawa kita kemana Tuhan mau bawa mengiring kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Apa yang terjadi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak sekali pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Airnya mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab di mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara, ayat 12 berkata, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudusnya itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita berbuah, amin. Tuhan menghendaki kita mengalir dengan Roh Kudus, dan kemudian hidup kita menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Kemana Roh Kudus bawa kehidupan kita? Ketika kita tenggelam, kita mengalir, kita berenang bersama dengan Tuhan,
Di sungai itu, saudara, dimanapun sungai itu menyentuh tanah, dia pasti akan menghasilkan buah. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa firman Tuhan berkata, mari kita buka bersama di dalam Yohanes 7 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudaraku, bait suci yang baru berbicara tentang bait suci, bukan bait suci yang kering, tapi bait suci yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari sekali lagi sama-sama katakan, bait suci yang dipenuhi Roh Kudus. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Saudara, the Spirit of God digenapi dalam kehidupan kita. Ketika Yeskiel mendapatkan penglihatan ini, who knows? Siapa yang tahu bahwa di bait suci ini bukan sekedar kerubim itu ada di sana, tetapi Roh Tuhan itu dia berikan di dalam kehidupan orang percaya, dan orang percaya itu menjadi baitnya Tuhan, dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita dan digenapi di dalam Yohanes 30, Yohanes 7 ayat 37 hingga 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang pertama, saudara, sungai yang mengalirkan bait suci berbicara tentang Roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan ini powerful. Barang siapa haus, ia akan dipuaskan. Saudara, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, hanya orang yang sungguh-sungguh buka hati dengan Tuhan, ketika dia datang, ia akan dipuaskan. Mari saudara, angkat tanganmu saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Roh Kudus hanya sejauh doa. Ketika engkau minta, engkau akan mendapatkan. Kalau engkau katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Maka serta-merta orang yang minta, pasti akan diberi. Bahkan Matius 5 berkata, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Barang siapa haus, datang kepada Tuhan. Minum, Tuhan menyediakan. Why bagi orang yang tidak percaya dan tidak menikmati berkat-berkat Tuhan? Tapi diberkatilah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya percaya kalau pada pagi hari ini saudara mungkin cuma buka, ya sekedar aja buka tayangan khotbah ini. Tetapi ambil waktumu beberapa menit lamanya dan berkata, Tuhan aku minta Roh Kudus-Mu turun atas kehidupan kami. Tuhan aku minta, hari ini ketika engkau minta, engkau akan dibasahi kembali dengan the Spirit of God yang menghasilkan kuasa di dalam kehidupanmu. Saudara, ketika engkau kering kerontang, engkau enggak punya pekerjaan, lalu engkau minta Tuhan urapi hambamu. Saya percaya pada hari ini ketika engkau enggak punya pekerjaan, engkau minta kepada Tuhan, maka urapannya itu akan memberikan engkau powerful, dan kemudian engkau akan disediakan hal-hal yang engkau perlukan. Barang siapa haus, ia akan dikuatkan. Carilah Tuhan, saudara. Yang kedua, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, sepanjang kehidupan dari bangsa Israel, mereka berpikir bahwa menyembah Tuhan adalah mereka memberikan segala sesuatu dengan kuat dan gagah mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberikan mereka kekuatan untuk bisa membawa persembahan itu. Saudara, orang ketika dia belum menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, dia mengandalkan segala sesuatu di luar dari dirinya. Tetapi orang percaya, dia mengandalkan sesuatu dari dalam dirinya. Amin. Saya ulangi, orang yang tidak percaya mengandalkan sesuatu dari luar. Dari bantuan raja-raja, dari bantuan musuh-musuh, dari bantuan para imam, dari bantuan orang lain, segala sesuatu bantuan yang mereka harapkan itu mereka pikir dari pihak luar, dari pihak orang lain. Itu sebabnya bangsa Israel ketika mereka di dalam masa-masa kekelaman mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengandalkan bangsa lain. Mereka mengandalkan Asyur, mereka berusaha mengandalkan Mesir, mereka berusaha mengandalkan kuda-kuda dan kereta, mereka berusaha mengandalkan ke sebuah kekuatan
pertolongan, dan armada yang di luar dari mereka sendiri. Karena mereka tidak tahu rahasia, kunci keberhasilan di dalam iman, percaya kepada Tuhan adalah Tuhan memberikan rohnya inside, within us, di dalam diri kita. Dan barang siapa percaya, ia akan menerima kuasa mengalir dan kemudian mengalirkan air hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kita nggak mendapatkan kekuatan baru di luar kuasa kita, di luar tubuh kita, di luar dari diri kita, tetapi dari dalam. Karena tubuh kita ini sudah diubahkan menjadi bait Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan sebuah kekuatan dari orang-orang kuat. Sebuah kekuatan dari okultisme. Sebuah kekuatan dari raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, no. Ketika kita percaya, dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rahasia ini besar, saudara, bahwa kekuatan yang Tuhan berikan tidak berasal dari luar, tetapi yang berlimpah-limpah berasal dari dalam, yaitu dari Yesus Kristus sendiri yang tinggal di dalam kita. Barang siapa percaya, ia akan menerima. Dia akan menerima roh yang ada padanya, dan bahkan dia akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Blessed. Kita adalah orang-orang yang di-bless, yang diberkati, tapi kita juga bisa memberkati orang lain. Sebab itu panggilan dari Allah kepada Bapa Abraham di dalam Kejadian 12. Aku memanggil engkau untuk menjadi berkat, aku memanggil engkau untuk memberkati engkau dan kemudian engkau akan pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Destiny orang percaya adalah menerima kekuatan, menerima kuasa daripada Tuhan untuk membagikan kepada orang lain. Bless to bless, diberkati untuk memberkati. Barang siapa haus, yang pertama ia akan dipuaskan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan mendapatkan. Yang kedua, kalau kita udah percaya, kita akan menerima. Dan kemudian bukan sekedar menerima, kita akan share, kita akan bagikan. Saudara, pernahkah engkau mengalami bahwa engkau mendapatkan penumpangan tangan kemudian? Wow, kita sangat-sangat diberkati, kita mengalami kelepasan, kebebasan. Karena kita menerima Roh Kudus itu. Tapi setelah kita mengalami kuasa Tuhan, kita tumpang tangan ke orang aja. Orang lain bisa mengalami kesembuhan, bisa mengalami lawatan, bisa mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Barang siapa percaya, bukan sekedar dia diberkati, tapi dia akan keluar menjadi berkat. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 hingga 14 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang ketiga, barang siapa menerima Roh Kudus, ia akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sungai yang mengalir di bait suci berbicara tentang roh yang memberi hidup. Roh yang akan memuaskan, roh yang akan memberkati dan kamu akan menjadi berkat. Dan yang ketiga, roh yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, maka tidak karena engkau menerima roh yang daripada Tuhan, tidak perlu lagi kamu diajari oleh orang lain. Artinya, pengajaran dari Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau hari-hari ini saudara mengandalkan pelayanan khotbah dari YouTube, hari ini engkau sadar bahwa itu hanya sekedar meneguhkan kebenaran yang diajarkan Roh Kudus sendiri di dalam kehidupanmu. Barang siapa menerima kuasa Roh Kudus yang mengalir dari bait sucinya yang baru, ia akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Saudara tidak akan takut lagi tersesat, sebab aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Engkau dan saya tidak akan mengalami tersesat. Mari datang kepadanya, yang haus akan dipuaskan. Mari datang kepadanya, yang menerimanya akan menerima kuasa, akan menjadi berkat. Yang menerimanya diberkati untuk menjadi berkat. Yang ketiga, barang siapa menerimanya, ia akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Engkau dan saya yang dipimpin Roh Kudus, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu dan engkau yang haus katakan, Tuhan, aku haus. Cara batakaya rabalabalam. Aku mau menerima engkau Tuhan, aku mau menerima kuasa, aku mau ditebus, aku mau mengalami pemulihan, aku mau menerima urapan yang baru. Urapan baru itu akan memberkati kita dan kita akan menjadi berkat. Dan kita harus ingat satu hal, bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, ia akan pimpin kita
ke dalam seluruh kebenaran. Mari saudara yang diberkati, angkat kedua tanganmu. Aku berdoa untuk ratusan orang, ribuan orang yang pada hari ini mendengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu dan terima urapan baru dalam nama Yesus. Dengan otoritas nama Yesus, aku menumpangkan tangan bagi setiap orang yang percaya, walaupun lewat dari tayangan YouTube ini, sekedar tayangan YouTube, tetapi ada kuasa yang menjamah. Engkau angkat tangan ketika engkau sakit, taruh tangan kiri di dadamu, dan angkat tangan kananmu, dan katakan, "Aku terima. Aku terima urapan baru. Roh yang mengalir di bait suci yang kudus. Ketika aku menerima, aku dipuaskan. Ketika aku menerima, aku diberkati dan menjadi berkat. Ketika aku menerima, aku dipimpin dalam seluruh kebenaran. Roh yang memberi hidup ada di dalam engkau. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau yang memiliki sakit kanker otak, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang memiliki sakit kanker mulut, disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang memiliki berbagai macam persoalan pergumulan, disembuhkan dalam nama Yesus." Dan kami berdoa untuk orang yang sudah dipulihkan dari kaum Kedar, yang anaknya menderita tumor, yang sudah disembuhkan Tuhan dari stadium 4, sudah menjadi stadium 1. Tuhan, kami berdoa disembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Yuli, orang yang kami, seorang anak Tuhan yang baru kami layani, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu Yuli yang kehilangan mamanya, yang harus masih mengurus anak-anaknya, Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan dari rasa duka cita, dan kemudian Tuhan, bawa mereka diberkati untuk kemudian menjadi berkat. Terima Roh Kudus, maka Engkau mengalami kekuatan daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa, umat Tuhan yang hari ini mengangkat tangan, Roh yang memberi hidup ada pada mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa sekali lagi, Roh yang memberi hidup ada pada mereka. Dalam nama Yesus, Roh yang memberi mereka dipuaskan dari rasa lapar dan haus. Roh yang memberkati sehingga mereka menjadi berkat. Roh yang memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Terjadi mereka terima impartasi kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Shikarabata kaya rabal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 ab
dalam nama Yesus. Urapan baru mengalir atas kehidupan kami, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Roh yang memberi hidup ada di dalam kehidupan kita, sebab itu engkau dan saya bukan lagi makhluk yang mati, tapi makhluk yang hidup, memerintah, berkuasa, diberkati, menjadi berkat, dan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, haleluya. Saudara, pagi hari ini, bagi saudara yang belum sempat subscribe, silakan ketik tanda subscribe, tanda lonceng, maka saudara akan menerima pemberitahuan notification 5 pasal per hari bersama Gracia Hope Compassion Channel. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Everything shall live, wherever the river come and go. God bless you.